Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas ataupun mengupdate ya teman, salah satu website code mining Dogecoin di Android. Yang dimana untuk website ini kemarin sudah pernah saya review. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini teman. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita update kali ini adalah globalmining.site ya teman. Dan di sini saya tidak jelaskan lagi ya teman, gimana cara mendaftar, gimana cara bermainnya. Nanti kalian bisa langsung cek aja di video reviewnya. Nanti link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, sebelum kita login, di sini kita coba bahas ulang lagi untuk websitenya ya. Ini ada step by stepnya, kalian bisa lihat aja. Dan ini ada statistik dari websitenya. Untuk websitenya, mulainya itu pada tanggal 24 Agustus 2022 ya teman. Dan ini ada total usernya, begitu juga total deposit maupun total withdrawalnya. Di bawahnya juga di sini ada plannya. Dan sekali lagi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan yang namanya deposit ya teman. Jadi kita bermain gratisan aja. Oke, selanjutnya di sini di bagian paling bawah ya, ini ada last transaksinya, baik itu deposit maupun withdrawal ya. Nah, ini untuk yang deposit, tapi di sini tidak ada tanggalnya ya teman. Jadi kita tidak tahu ini tanggal berapa untuk transaksi depositnya. Tapi kalau kita lihat sih di sini ada yang masih deposit ya. Oke, lanjut di bawahnya di sini juga ada last transaksi paymentnya ataupun payoutnya ya teman. Dan di sini juga tidak ada tanggalnya ya. Jadi kita nggak tahu tanggal berapa ini dibayarkan. Seperti itu ya teman, kurang lebihnya. Kalau kita lihat dari nominalnya di sini banyak yang 5 TRX, 5 Dogecoin dan sekitar segitu aja ya teman untuk penarikannya. Jadi tidak ada yang lebih dari itu ya. Oke, langsung aja di sini saya coba login dulu teman. Untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Oh ya, di sini bagi kalian mungkin yang belum tahu ya, jadi untuk website ini ada dua garapan, yaitu penghasil Dogecoin dan juga penghasil TRX teman. Jadi ketika kalian mendaftarnya menggunakan alamat TRX, ya otomatis kalian miningnya itu TRX ya. Begitu juga jika kalian mendaftarnya menggunakan alamat Dogecoin, artinya kalian mining Dogecoin teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini berhubung saya mendaftarnya kemarin menggunakan alamat Dogecoin, jadi di sini saya miningnya Dogecoin teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk balance saya ada sekitar 6,579 Dogecoin dan ini saya dapatkan secara gratisan. Nah, sebenarnya kemarin saya sudah melakukan penarikan ya teman, hanya saja saya tidak record. Karena apa? Karena ketika saya mencoba penarikan itu ada notifikasi bahwasanya disuruh hubungi adminnya terlebih dahulu ya. Tetapi kalau kita lihat di websitenya ini tidak ada kontak ke adminnya langsung ya, jadi kita disuruh kirim email ke adminnya teman. Nah, di situ saya sudah mencoba kirim email ke adminnya, ternyata sampai dengan saat ini juga tidak ada balasan dari adminnya ataupun dari websitenya. Dan ketika itu saya coba withdraw lagi, ternyata tetap sama, masih ada notifikasi seperti itu teman. Nah, akhirnya saya mencoba melakukan deposit ya, 5 Dogecoin. Dan bagi kalian mungkin jangan ikuti saya ya. Nah, kalian bisa lihat aja dulu untuk video ini. Jadi kemarin itu saya ada deposit 5 Dogecoin dan saya coba withdraw lagi, ternyata tetap sama teman. Yaitu saya mendapatkan notifikasi seperti yang pertama kali saya melakukan withdrawal yang tanpa deposit. Jadi artinya di website ini itu tidak bisa melakukan yang namanya penarikan, baik itu gratisan maupun deposit teman. Nah, di sini langsung aja saya coba contohkan lagi. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu withdrawals-nya. Oke, kemudian di sini kita diarahkan ke halaman withdrawals-nya ya. Untuk minimal penarikannya 5 hingga 800 Dogecoin. Begitu juga untuk yang TRX ya teman. Nah, untuk cara penarikannya sendiri tinggal masukkan aja balance-nya di sini. Oke, kita masukkan balance-nya dulu. Saya coba withdraw semua aja. Kalau sudah tinggal klik aja di bagian withdrawal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada notifikasi yang bagian paling atas, internal error ya. Jadi ketika kita mencoba melakukan penarikan selalu seperti itu untuk notifikasinya. Dan di sini untuk saldonya juga tidak berkurang ya teman.
Nah, pasti dari kalian, ketika kalian garap website ini dan mencoba melakukan penarikan, pasti ada notifikasi seperti itu juga, teman. Yang dimana keterangannya internal error, pasti ya. Nah, menurut saya di website ini untuk cara kerjanya itu beda dari yang lainnya, teman. Jadi, untuk hasil miningnya ini tidak bisa ditarik, teman. Baik itu kita gratisan maupun deposit, itu tidak akan bisa ditarik untuk hasil miningnya. Kenapa? Karena menurut saya untuk sistem kerja dari website ini, jadi seperti ini, teman, contohnya. Nah, misalnya kalian mempunyai satu referral ya, dan referral kalian itu melakukan deposit. Nah, kalian itu mendapatkan komisinya, yang dimana komisinya itu jika sudah mencapai minimal penarikan, kurang lebih 5 doge atau 5 TRX, dan itu langsung masuk ke dalam wallet pribadi kalian, teman. Jadi, tidak masuk ke dalam balance di website ini ya. Nah, di sini paham ya, teman, kurang lebihnya seperti itu untuk cara kerja di website ini. Nah, jadi di sini kita putuskan aja untuk websitenya nggak usah digarap lagi. Jadi, kalian tinggal aja atau kalian buang aja. Jangan sampai kalian melakukan yang namanya deposit. Baik itu 5 doge atau 5 TRX atau berapapun, jangan sampai kalian deposit, teman. Jadi, di sini saya tidak merekomendasikan untuk kita garap website ini. Ini tidak rekomendasi kalau menurut saya, teman. Oke, saya rasa di sini kalian juga sudah paham, dan bagi kalian mungkin yang belum paham bisa komen aja di video ini, nanti saya baca semua untuk komen kalian, dan jika ada waktu luang saya akan coba balas untuk komentar kalian, teman. Oke, mungkin segini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusi Official undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.